Sekarang sudah beli tiketnya, ini dapat harga 71 ringgit. Saya macam orang Malaysia. Kalau harga pada iCard Apple kena harga 99 ringgit. Jadi Apple pakai iCard. So hari ini Apple nak masuk, kalau nak beli tiket di sini. Ini tempat beli tiket. Oke. Kita terus saja masuk. Ini paling tinggi, guys. Ada dua tempat. Ada yang bawah dan ada yang atas. Okey, masuk di belah kiri. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Semua orang. Oh ya. Isinya bang, 123. Tampas, 123. Buat pis bang, 123. Buat macam ni bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, saya naik yang paling tinggi, tunggu yang itu loh, guys. Eh, jatuh. Oh, dalamnya kayak gini loh, guys. Kan, apa tak? Oke, jangan lupa di subscribe, guys. Oh, ini suasana dalamnya, guys. Tengok atasnya tuh, cantik kan? Biasa hotel ni nak ambil breakfast kan? Oh, yang keluar. Pukul 11 ni. 2.2 juta. Ha. Lagi ya? Lagi. Awak yang betul-betul buat? Ni lah sini. Ha, mana? Dari Bancong ni. Ya, dilayan. Ni apa yang nama box? Ha? Oh ni. Untuk yang gambar. Masih. Guys, sekarang sampai, guys. Wah. Wow. Ini loh, guys, atasnya kayak gini. Jadi KL Tower. Kan? KLCC. Oke, guys, sekarang Apple ada di KL Tower. Ini Apple paling atas sendiri. Lihat, kayak gini loh, guys, dari atasnya. Itu menara apa? TRX. Nah, itu yang PMB, yang kata yang 118 tingkat. Yang itu hari pernah Apple buat video itu, tapi dari sana. Dari KL Tower. KL Tower pula, menara kembar. Ini yang akan siap nanti PNB itu. Lihat tuh, guys, dari atas, guys. Cakep kan? Kita coba keliling ya.
apa aja sih? Ini ada gambar harimau. Guys, ada apa aja? Itu penampakannya yang dekat bawah. Ini Apple pertama kali naik ke sini loh, guys. Dari sini sangat cantik loh, guys, pemandangannya. Malaysia. Kelihatan semua lo guys, menara-menaranya. Kita coba keliling, ada apa aja sih dekat atas nih. Ini kalau ini untuk ini guys, minum-minum. Kalau mau minum di sini lo guys, tapi dibuka enggak, malah ditutup lo guys, ditutup. Sini ada orang jualan lo guys, rupanya ada orang jualan di sini. Boleh masuk ke sana, boleh masuk. Di sini ramai loh. Ramai orang ambil gambar. Lo guys, ke LCC guys, ada di sana. Aku tadi di sana lo guys, di atas. Sekarang di sini pula, di KL Towernya pula. Kita zoom. Nampak jelas kan? Masanya dekat sana tuh 1 menit 40 detik. Ini angkat nombor kat mana, Cik? Angkat nombor tu. Dalam. Oh, iya. Ya, angkat nombor kat lobby lah, guys. Guys, nombornya, guys. Pun tadi tak ambil ini, sekarang dah dapat untuk ambil gambar di sana. Nanti Apple ke sana lo guys, ambil gambar.
di atas jembatan kaca. Wush, weh ngeri lo guys. Lihat tuh di bawah guys. Wow, mantap sekali lo guys. Kita bisa ngezoom dari sini. Kelihatan semuanya guys. Itu lagi orang ketuk-ketuk di atas tuh guys. Lihat tuh di bawah. Oke. Aku nak minta ambil gambar nanti sama orang itu ya. Ini sekarang sudah panas. Katanya kalau ambil gambar kalau sekarang ini sudah tak ada cantik lagi kan. Karena sudah mataharinya sudah mulai menyengat, sumpah menyengat dekat sini mataharinya. Nanti Apple nak coba turun yang dekat bawah lagi, yang tengah-tengah nih ada kata lagi. Oke. Ambil gambar dekat LCC pun yang apa? Sana tuh ada kan. Dia tak ada cantik sudah, guys. Matahari sudah dari sana tuh. Jadi pencahayaannya tuh jadi jelek. Itu kayak LCC lo guys. Itu genting tuh guys, genting Helen. Cari Apple dari sana, lihat tuh. Kelihatan dari sini genting Helen. Ah, ini genting Helen. Oh. Itu helikopter lo guys, helikopter lo. Kelihatan tak? Ah, ini helikopter nih. Helikopter lagi terbang. LCC itu PRX. Oke lah, aku mau turun ke bawah. Udah cukup pusing-pusing. Dah tengok gambar-gambar kita pergi ke sini. Oh, di sini ada kayak ini loh guys. Ini sekelilingnya tadi kalau lihat dari luar. Nah, kalau ini dari dalam guys, kayak gini guys. Ini contohnya gambarnya lah. Keliling ke sini. Cek kalau turun dekat bawah naik mana ya? Lalu sini lagi yang dekat bawah sini lagi ada. Oke.
Oke, makasih. Cik, yang nak turun kat bawah ada ni?